Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerjanya di Provinsi Jawa Timur dengan meninjau alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI di pangkalan TNI AU Iswahyu di Kabupaten Magetan. Selain meninjau alutsista, Presiden juga melihat simulasi bantuan udara untuk Palestina. Hari ini, hari Jumat 8 Maret 2024, Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi akan mengunjungi wilayah Madiun. Beliau akan dibawa untuk melihat peninjauan pesawat-pesawat tempur yang ada di Langit Soyuz. Ada 3 pesawat. Yang pertama adalah pesawat F-16JD, kemudian F-16AB, yang mana F-16AB ini sudah mendapatkan upgrade berupa enhance midlife update, jadi kemampuannya sudah sangat tinggi saat ini. Itu berjumlah 10 pesawat. Kemudian setelah selesai, nanti beliau akan dibawa untuk melihat pesawat T-50 kita.